Alhamdulillah, kembali menganalisis. Saya nak teruskan bertanya dengan Cik Syahir tadi sebelum commercial break ada menyatakan tentang productivity. Yeah. Kita perlu bincangkan dengan lebih luas mengenai productivity di kalangan junior dan senior. Mungkin Cik Syahir boleh okay. Terima kasih, Finas. Memang itu fokus yang kita perlu berikan apabila kita bincang tentang had umur bersara ataupun gaji yang setimpal, fair wages ini. Dalam Quran ada satu, biasa juga orang rujuklah, dua perkataan yang berkait dengan melantik pekerja ini, dalam surah Al-Qasas ayat 26. Inna manistajar, inna khaira manistajarta al-qawiyu al-amin. Jadi disebut sesungguhnya yang paling baik kamu lantik sebagai pekerja ini ialah dua sifat. Yang pertama al-qawiyu, yang kedua ialah al-amin. Al-qawi ini secara mudah ialah kuat. Ini kisah Nabi Musa lah. Kerana Nabi Musa ini diiktiraf dalam peristiwa tersebut, saya pendekkan ceritanya, dua sifat ini iaitu al-qawi, kuat. Al-amin ni amanah, integriti. Dalam bahasa moden ialah competent, kompetensi dan juga integriti. Maknanya siapa yang ada al-qawi, siapa yang ada kemampuan, siapa yang ada kemahiran, skill set, lantik dia sebagai pekerja kamu ataupun pemimpin kamu. Dan yang paling penting ialah sifat integriti. Al-amin itu kebolehpercayaan, jujur, tidak malas, tidak culas, tidak seorang banting tulang, seorang curi tulang. Ini tidak boleh berlaku. Jadi dua sifat ini ialah sifat yang secara umumnya diajar oleh Al-Quran. Jadi bila kita bincang tentang productivity, senior dan juga junior ini ada peranan yang boleh dimainkan oleh senior. Sebagai contoh, oleh kerana senior ini dalam bahasa Arab pun ada sebut satu kaedah lah, hikmatus syuyukh wa hamasatus syabab. Hikmah orang tua dan semangat orang muda. Jadi orang tua ni biasanya dia penuh hikmah, orang pengalaman, makan garam lebih lama daripada kami. Jadi peranan ataupun produktiviti orang yang senior ini kepada bidang-bidang advisory, bidang-bidang training, bidang-bidang supervisory. Jadi junior ini patut letakkan diri sebagai ambil bidang-bidang untuk belajar, learning, dan juga execution lah, buat-buat kerja clerical, buat-buat kerja manager, management sebagainya. Dan yang paling penting disebut oleh YB tadi ialah aspek innovation tersebut. Aspek innovation, aspek exploration ini tak boleh diharap. Bukan tak boleh diharap, maknanya jangan bergantung, jangan diserah kepada golongan senior. Kerana senior ni mungkin berdasarkan pengalaman dan mereka lebih konservatif. Maka perlu diberikan ruang kepada orang muda. YB, Menteri Belia yang paling muda, kan? Maka banyak idea-idea dia. Sebab memang sifat orang muda ni dia very risk taker dan juga berdaya inovasi dan juga berdaya eksplorasi. Jadi inilah saya kira dalam bab productivity ini, saya sebut awal tadi, bergantung kepada proses, bergantung kepada motivation yang paling penting, juga bergantung kepada knowledge, dan masing-masing ada peranan. Dan kita perlu cari bagaimana untuk memposisikan senior dan juga junior tanpa kita mengambil kira faktor had umur bersara tersebut. Baik, kepada YB Akmal, Datuk tadi ada mengatakan tentang isu profesor di institusi pengajian tinggi. Institusi pengajian tinggi adalah sektor yang sering mengambil perkhidmatan kaki tangan melebihi usia persaraan, iaitu sebagai pensyarah. Dan kita sering dengar rungutan daripada pensyarah muda susahnya untuk naik pangkat kerana profesor-profesor lama ini masih berada di atas. Adakah senario yang akan berlaku kepada sektor atau profesion lain sekiranya had umur persaraan dinaikkan kepada 65 tahun ini? Okey, baik. Bagi menjawab persoalan tersebut, saya juga nak sentuh sedikit soal produktiviti tadi. Satu bahagian saya setuju pandangan saudara Syahir bahawa produktiviti ini adalah merupakan kayu ukur yang terbaik untuk menilai sama ada seseorang itu masih boleh kita tagih perkhidmatan mereka. Tapi saya kurang bersetuju jika kita hendak meletakkan had. Contohnya, sering yang di stereotip di luar, orang muda ni malas, orang muda ni tak nak cuba dan sebagainya. Dalam keadaan kita kena faham, kena selami bahawa sektor pekerjaan itu pun kadang-kadang tidak match dengan kemahiran mereka. Jadi dalam isu matching, job matching ini, kalau nak disalahkan kepada orang muda semata-mata, bagi saya tidak adil. Okey, yang kedua, yang mana juga menjurus berkait rapat dengan institusi pengajian tinggi ini. Kalau dari sudut pengalaman itu betul, maksudnya mereka yang telah ada pengalaman ini
mungkin masih banyak ruang untuk mencurahkan ilmu dan sebagainya. Yeah. Tetapi job market ataupun ruang pekerjaan di luar sana begitu pantas sekarang ini. Jadi nak tak nak, pandangan saya perlu ada keseimbangan supaya tenaga muda, tenaga pengajar daripada orang yang muda ini, sebab mereka lebih memahami bentuk daya saing yang diperlukan di luar sana. Jadi sebagai contoh dalam isu macam saya sebut, mungkin orang muda buat kerja clerical dan sebagainya. Bagi saya, kita tidak boleh hadkan mereka hanya kerja-kerja bagi saya basic jobs. Bagi saya, apabila talent itu kita nilai daripada produktiviti, kemahiran, kepakaran ini, kita sepatutnya menggarapkan demi kepentingan organisasi ataupun institusi tersebut. Jadi dalam soal tenaga pengajar di kampus ini, bagi saya kita kena ada mencari jalan supaya bukan hanya promotion itu berlaku sebab umur. Bagi saya, promotion untuk seseorang menjadi tenaga pengajar yang efektif bukan hanya mengajar, tapi juga dari segi research-nya, dari segi inovasinya, dari segi yang dengan apa nama industrinya. Jadi bagi saya ini merupakan peluang yang terbaik. Bila saya sebut productivity tadi, ini mungkin ruang untuk kita nilai balik macam mana kayu ukur yang kita guna pakai untuk bagi kenaikan pangkat untuk tenorship sebagai profesor dan sebagainya. Sebab bukan saya kata yang tua tak bagus, ada yang bagus memang sampai sekarang masih menyumbang. Tetapi saya, bagi pihak anak muda, anak muda ni kita perlu nilai dengan lebih adil, bagi mereka peluang untuk buktikan, bukan terus first job nak dapat sesuatu yang lumayan. Betul, fresh graduate yang itu mungkin maksud Syahir tadi, mungkin yang first job nak gaji yang tinggi dan sebagainya. Mungkin first job tu you nak tak belajar, nak kena dulu belajar dulu. Tetapi bila mereka diberi ruang untuk tunjukkan bakat, flow dia, dia tak perlu lagi tangga kenaikan itu hanya mengikut umur, tetapi juga mengikut produktiviti, mengikut output yang kita boleh sampaikan kepada organisasi tersebut. Terima kasih YB. Bercakap lagi berkenaan dengan produktiviti, Dato' Aziz, Presiden Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia MEF, Dato' Syamsuddin Bardan berkata tidak praktikal untuk meningkatkan umur persaraan ketika ini. Lanjutan umur persaraan ini akan menimbulkan isu terutamanya bagi sektor pembinaan, perladangan dan juga industri berat yang memerlukan kudrat besi dan tenaga berlipat kali ganda. Kedua, jelas beliau, tahap kesihatan setengah individu sudah mula menurun apabila mencapai usia 60 tahun. Justru pelbagai senario seperti kerap sakit dan cuti bakal merunsingkan majikan seperti kos perubatan yang perlu tanggung. Bukankah ini akan menurunkan tahap produktiviti dan akhirnya merugikan industri, Datuk? Pertama, saya kira kita jangan terlalu jauh perginya. Dan bila kita sebut industri dan kita nak meletakkan di dalam industri itu pekerja, tentu pekerja yang kita nak letak itu ialah pekerja yang mampu untuk memberi pulangan yang baik pada industri. Takkanlah kita nak ambil orang yang sakit bekerja. Mesti ada optional, kan? Kalau dah sakit, pergi hospital lah, kan? Tak payah. Dan saya melihat dalam dimensi yang berbagai-bagai. Pertama, kita bicarakan soal apa nama ni, lifespan, umur untuk bekerja. Boleh ke yang yang lama ni terus menyumbang untuk pekerjaan mereka? Apakah liability mereka? Apakah kesannya kalau mereka tidak diberi kerja? Adakah makan minumnya cukup? Adakah di akhirnya yang kita tidak tahu, orang tua ni dihantar oleh anak-anak mereka ke rumah orang tua? Dia tak boleh nak serve dah. Dia pun sibuk nak bekerja dengan dia, tak jaga anak, ayah dia tak boleh, jaga mak dia tak boleh, akhir rumah orang tua. Kita pun kena lihat sekarang. Dasar, contoh yang kedua, YB, Iqmal, apa nama ni, dari segi membina polisi. Negara kita ni bukan statik. Kita bermula pada awal kemerdekaan kita, sebelum pasca kemerdekaan, merdeka, dan sehingga sekarang. Dan hari ini kita berada di hadapan sekali di kalangan negara membangun yang paling maju sekali. Pada hakikatnya kita sudah boleh dianggap sebagai negara maju. Cuma gaji yang tak tinggi lagi, kan? Belum tinggi lagi. Bila industri ini bertambah, peluang bekerja bertambah. Dan siapa yang nak tambah peluang industri ini? Tentu polisi dan dasar kerajaan. Dan untuk siapa? Untuk orang muda. Dan orang muda ini pula, kalau saya melihat dari segi pengamatan saya lah,
saya tak nampak yang first class degree ni menganggur. Hmm. Tak ada yang first class degree ni balik ke kampung tak ada kerja, tak ada. Dia akan diberi ruang untuk sebelum habis, dah habis saja orang dah interview dia. Mm-hmm. Dah panggil dia, kan? Ha, mungkin pengalaman, kita kena bersedia, persediaan untuk memasuki alam pekerjaan. Pada saya, orang muda jangan bimbang. Mm-hmm. Peluang, Allah Ta'ala itu adil. Memberi peluang kepada setiap orang. Namun Datuk, kadar pengangguran di negara ini makin meningkat setiap tahun Datuk. Kita pengangguran kita antara 300,000 hingga 500,000. Uh-huh. Masih lagi dalam self employment. Uh-huh. Apa nama ni, dalam keadaan yang bukan teruk sangatlah. Yeah, yeah. Uh-huh. Kita ada expatriate yang masuk dalam negara kita. Kita 2 juta pekerja asing, uh-huh, yang dalam kerja kita ni. Berbilion-bilion hantar duit keluar negara. Kenapa orang kita tak ambil? Uh-huh. Kalau saya bangkit soal expatriate ni, kita ada 2 golongan yang tinggi, yang sederhana, kemudian pekerja asing. Uh-huh. Kalau tadi disebut tadi dalam 3D, uh-huh, yang masuk yang bekerja dia kata, yeah, kita oh tak boleh dah nak akad besi. Kita bukan akad besi, kita pemikiran. Uh-huh. Dia, hari ni kalau kita cabar, masuk saja IR 4.0. Uh-huh. Guna teknologi, lagi hilang pekerjaan. Uh-huh. Dulu dekat kaunter kita, ada orang dekat kaunter. Sekarang ni semua ada mesin. Uh-huh. Hilang pekerjaan. Uh-huh. Dia akhirnya teknologi akan mengambil alih. Uh-huh. Tetapi talent itu mesti dikekalkan. Adakah Datuk bersetuju sekiranya umur persaraan 65 tahun ini bersifat optional dan perlu mengambil? Dia mungkin boleh kita lihat kira dalam bentuk yang anjal. Uh-huh. Yang anjal maksud saya bukan mesti 65 tahun. Uh-huh. Kalau perlu kita nak lagi perkhidmatan dia 61, 62, kita sambunglah dia. Uh-huh. Tetapi dengan syarat majikan mereka mampu nak bayar gaji. Uh-huh. Di kerajaan, kerajaan ada dasar dia. Uh-huh. Ada polisi dia bagaimana. Hakim berapa sampai umur dia bersara. Umur, uh-huh, sampai umur. Kalau di Indonesia, pesarah sampai umur berapa? Umur, uh-huh, 70. Yeah. Kan? Bukan saja di Singapura. Uh-huh. Di Indonesia pun. Di negara, uh-huh, maju yang lain. Ada yang negara maju di Europe country seperti mana Tun Mahdi kata, no retirement age. Tak ada umur bersara dah. Kerja lah. Baik, saya bertanyakan kepada dengan YB Akmal, artikel di laman blog QPEX pada 15 Mei 2008 ada menyatakan kerajaan lebih untung apabila melanjutkan umur bersara wajib kerana boleh menggunakan kemahiran dan pengalaman kakitangan terbabit lebih lama berbanding terpaksa membayar hampir 2 kali ganda, iaitu gaji baru dan pencen setiap bulan jika pesara diambil bekerja semula secara kontrak. Jika diteliti secara rasional, YB, dengan menaikkan usia persaraan akan mampu menjimatkan lebih banyak wang negara. Pandangan YB bagaimana? Tapi jangan jawab dulu, analisis bahas seketika je.